Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Yang sangat saya hormati dan saya banggakan Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, Bapak Narendra. Namanya seperti nama orang Bali. Ternyata tidak saja namanya seperti orang Bali, tapi juga orangnya peduli Bali. Tepuk tangan untuk beliau. Beserta rombongan juga hadir di tengah-tengah kita Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, yaitu baju merah lagi. Tepuk tangan untuk beliau. Bapak Bupati Bangli beserta wakil, Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Bangli, juga para anggota rombongan yang hadir bersama mengiringi Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, anggota DPD Provinsi Trameng Bangli yang hadir pada saat ini untuk menerima paket bantuan sosial dari Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Bali dan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Ini dilaksanakan dalam rangkaian acara Hari Ulang Tahun Yayasan Karya Bakti Adiakso dan dilaksanakan di Bali. Ini merupakan satu kehormatan bagi kita di Bali, dan saya sebagai gubernur bersama Pak Bupati Bangli menyampaikan terima kasih yang tulus kepada pengurus Yayasan Karya Bakti Adiaksa yang diselenggarakan oleh Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Bali dan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta hadir langsung. Ini merupakan satu kepedulian kepada masyarakat Bali yang tentunya memerlukan sentuhan dari semua pihak agar bisa membantu apa yang menjadi kebutuhan sehari-harinya, walaupun ini bantuan yang sifatnya tidak jangka panjang, tapi dalam kaitan dengan hari ulang tahun ini harus kita syukuri bersama dan kita berikan apresiasi setinggi-tingginya kepada beliau. Tepuk tangan untuk beliau. Memberikan kesempatan kepada kami semua untuk menerima bantuan dari Bapak. Nah, Bapak Ibu sekalian yang hadir, kita perlu menyampaikan bantuan ini diberikan disalurkan melalui 3 kabupaten hari ini, sekaligus di sini adalah Kabupaten Bangli, setelah itu Kabupaten Karangasem, dilanjutkan di Kabupaten Bunderan. Sama jumlahnya 1000 paket. Jadi total paket sembako yang akan disalurkan hari ini oleh yayasan adalah 3000 paket sembako yang diberikan kepada masyarakat kita. Khususnya pada kesempatan yang baik ini juga saya mengucapkan melaksanakan ibadah puasa, karena sekarang ini pas bulan Ramadan. Jadi mari kita dukung sama-sama acara yang sakral ini agar umat muslim di seluruh Indonesia, di Bali khususnya, agar dapat menjalankan ibadah puasa sampai tiba harinya, yaitu Idul Fitri nantinya.
supaya semua berjalan dengan baik, lancar, dan Bali ini kondusif sehingga aktivitas kita di Bali bisa berjalan dengan normal. Momentum pemulihan pariwisata dan perekonomian Bali juga terus berlanjut untuk meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat Bali. Itulah yang dapat kami sampaikan, Bapak. Sekali lagi terima kasih. Sahari Paramasanti, Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Baik, terima kasih yang terhormat Bapak Gubernur Bali. Dan selanjutnya kita akan ikuti sesi foto bersama. Kami mengundang Bapak Ibu yang ada di sana untuk bisa berdiri di depan tempat duduk masing-masing. Ya silakan, mohon izin Bapak Ibu untuk berdiri. Dan rekan-rekan media bisa. Ya, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak atas Kecamatan Susut dan Kecamatan Bali yang terakhir. Jadi di sana nanti sudah ada panitia. Dan sekali lagi kami juga mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran seluruh warga Bangli dari masing-masing kecamatan yang sudah berkumpul.